Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya Yudi Bareto dan saya Simai. Sekarang kita lagi di mana nih? Di warung Nini Anteh. Nini Anteh. Kita mau ngapain di sini? Kita mau obrak-abrik. Obrak-abrik. Jadi di sini tuh rumah makan yang menunya itu menu-menu khas Sunda. Betul. Bisa dibilang jadul dan mungkin udah agak jarang nih di tempat-tempat lain, tapi ya, ada di sini. Betul. Dan pastinya Nini Anteh ini ada di tengah kota ya. Iya, betul. Jadi enak banget nih yang baru beres kerja, yang mau nongkrong juga bisa di sini. Bisa banget dengan nuansa yang jadul ya. Betul. Oh yaudah, langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan kami di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Notifikasinya. Yuk, kita masuk. Konsepnya prasmanan. Oh, prasmanan. Jadi kita bisa ngambil dan udah tersedia banyak banget nih menu-menunya. Gimana? Udah ada inceran? Kalau saya kalau gara-gara kebanyakan jadi bingung mau pilih yang mana? Pilih yang betul. Mana? Nanti saya rekomendasikin. Iya. Ada ikan bakar ya teh ya. Ikan bakar apa nila ya? Nah, ikan bakar nila. Ikan bakar. Wih, luar biasa. Ini kayaknya enak banget nih. Iya, dari aromanya kita udah kecium banget dari kan bakar-bakarannya itu di depan. Oh iya. Wangi pembakarannya udah wangi banget. Nanti kita pesan itu. Nah sekarang di sini juga nasinya tuh ada dua jenis ya teh ya. Ada nasi merah ataupun nasi putih. Nasi merah dan nasi putih. Saya udah nggak sabar nih. Boleh? Pengen langsung aja. Oke, yaudah kita cabut aja makan. Saya pengen nasi putih aja. Nggak apa-apa, saya nggak diet-dietan, nggak takut gendut. Betul. Saya. Program gagal diet. Nah kebetulan kita datangnya jam 11. Siang. Ya betul, jam 11. Jadi di sini masih lengkap banget. Jadi teman-teman kalau mau kesini pengen pas lengkap banget menu-menunya, datangnya siang. Jangan terlalu malam. Kalau malam biasanya suka banyak yang habis ya, teh ya. Oh, yang habis. Ayo, itu silakan mau ngambil apa? Pengen itu tuh bakwan. Apa itu? Bakwan. Oh, bakwan. Guys, aku mah pengen jengkol aja. Iya, jengkol. Jengkol. Oh, itu juaranya loh di sini. Enak pisan. Enak. Jadi kan siang saya sebenarnya kalau tiap kali kesini lebih seringnya makan sama jengkol. Kalau pengen makan jengkol anu pulen, anu nikmat di ada di sini. Dan gini nih, buat berbi-berbi, jadi jangan gengsi buat makan jengkol. Jangan takut sama baunya ya. Oh, kalau pengen nggak bau saya punya rahasianya. Apa nih tipsnya? Oh, jangan disebutin di sini dong sampai akhir video nanti. Oh, iya. Saya kasih tahu. Oke. Tonton sampai akhir nanti dikasih tips biar nggak bau makan jengkol. Nah, itu. Oke, saya mau nyobain yang ini nih. Ada terong. Tuh, mani ngagupayan pisan ieu cabena sangat menggoda iman dan takwa. Tuh. Ini ya. Aku dapat sesuatu nih. Apa tuh? Coba lihat nih guys. Aku baru nemu tahu yang segede ini. Tahu segede ablahu, cerita si Ali. Tahu segede ablahu. Cari yang ini tahu apa namanya? Tahu goreng. Tahu goreng. Enggak maksudnya. Tahunya bisa segede gini gitu? Pakai cetakan yang gede sih. Oh iya benar. Nih, sekarang ini ada sambalnya. Teteh ini sambal apa aja, Teh? Ada sambal terasi sama sambal tomat hijau. Sambal terasi sama sambal tomat. Oke. Sambal tomat hijau. Kita coba ya. Gak pedes-pedes banget kan? Oh, ada pedes sih nah. Tapi tidak sepedas teteh karena teteh mah manis. Di sini juga ada nih yang unik juga. Namanya cocorot ya teh. Betul, cocorot tuh. Nah, iya si Mai. Apa? Tinggali spesial pisan ikannya di tiiran ku awi. Awi. Betul. Terus ini juga pakai batok ya? Pakai batok. Ah, bener. Pakai batok ya. Batok dari kelapa, pakainya sambal kecap. Betul. Jadi totalnya berapa, Teh? Jadi 123.500 dapat makanan sebanyak ini. Aduh, worth it pisannya. Ya. Itu bisa berapa porsi? Udah. Saya enggak bakal banyak ngomong karena ini salah satu rumah makan yang udah banyak, murah dan enak pastinya. Iya, langsung Teh kita santap. Santap langsung, Teh. Ayo. Oke,
kita mau makan besar nih. Oke. Okay. Udah banyak banget kita menunya yang kita ambil tadi. Kita buka makan-makan ini dengan apa nih? Tutut. Oke, angan tutut ini tahu enggak ini makanan khas dari mana? Makanan khas dari Italia sih kayaknya. Oh. Ya, Valentino Rossi favorit banget ini berarti. Iya, benar banget. Coba yuk. Oke, kita coba. Ini yang udah dibuka, jadi kita langsung kecerok saja. Biasanya tutut itu ya sejenis kerang ya. Jenis kerang banyak hidup di pesawahan. Tapi yang saya rasa dari tutut ini kayaknya ada sari-sari jahenya ya. Soalnya agak anget ya. Anget. Tapi yang jelas sih ada kunyitnya juga. Oh iya, ada kunyitnya juga. Langsung aja kita makan. Boleh. Menu utama kita. Iya. Ini ada yang spesial saya mau kasih buat si Mai. Ada apa? Krecek jando. Oh, tinggali jando na. Oh iya, dan ternyata ini best seller di Nini Ante. Di Nini Ante tuh iya, best seller. Kadek bisa salah jadi ngambil janda. Jangan, aduh, kalau janda mah jadi salah arti, jauh artinya juga. Jando. Ayo sambal tinggal ya, aduh. Iya sambalnya tina terong. Jadi ada manis pedas tadi. Oh gila, gak sih ini nih. Seumur-umur saya makan ini ya, makan jando yang bumbu manis. Ini sambalnya menyerap di sana asli ya. Enak banget. Ditambah ada jengki. Jengki, silahkan itu ati maung jangan cepat. Ati maung, benar. Saya. Ini terong tuh terongnya gede banget ukurannya. Oke. Dan ini juga ada nih namanya sambal tomat hijau. Nah, sambal tomat hijau kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sambal goang, tapi lain juga sambal goang banget karena ada tomatnya ini. Aduh, pedes bisa. Ada bisa. Ternyata biasa kalau saya agak terlalu kepedesan tuh suka akil sirah. Iya. Terus bantu saya humpul yang gitu. Terus di sini tadi saya nyobain juga perkedelnya. Saya seneng banget lihat perkedel dengan bentuk yang kayak gini. Saya pikir tadi telur. Oh iya. Bukan. Jadi perkedel itu yang bahan utamanya dari kentang. Kentang yang di kayak ditumbuk itu ya. Tumbuk kentang. Enak pisan. Enak banget. Aduh, bakwannya juara. Dibentuk kayak gini. Terus biasanya kalau bakwan kayak gini, saya yakin ini pakai telur juga sih dari teksturnya. Asli. Gimana? Saya sangat suka sama bakwan di sini. Di samping itu nih teman-teman, ini harganya yang cukup tidak terlalu mahal juga ya. Sangat terjangkau untuk kita semua. Nah, ada yang pakai ini, cobain. Setahu saya. Terus sejauh saya makan ikan bakar, kan suka ada ikan yang dibakar tuh malah jadi kering, malah jadi gak ada dagingnya. Tapi ini karena ikannya bagus mungkin ya. Tuh lihat, jadi daging-dagingnya juga masih ada di sini nih. Jadi nggak jadi krempeng, nggak jadi krempeng ikannya. Ini ikannya tadi saya lihat di pas pembakaran itu kayak ukurannya tuh seragam banget gitu. Pemilihannya tuh kayak benar-benar dipilih gitu, kayak seleksi paskibraka mungkin ya gitu. Jadi papak gitu tak. Betul. Dan beruntunglah waya ikan yang kamu finishnya di Nini Ante. Iya. Bahaya. Aduh iya maaf. Kudu nambah deui sambal nanti. Asin, gurih, ditambah sambalnya lumayan pedas, wangi, smoky gitu. Pernah gak nemuin ikan segurih dan seenak ini? Ikan bakar tapi? Ikan bakar. Kayaknya ini yang paling spesial loh. Ini yang spesial ya? Yang paling spesial. Wah ini spesial banget nih ya. Guys, enak banget nih. Nah. Tadi kita coba pesen juga ada pecel. Isinya ada toge, terus ada kacang panjang dan juga ada apa nih bayam ya kayaknya bayam. Kalau pecel itu ya sok segala ayam jadinya sayuran tapi kok beda-beda di tempat di tiap tempat. Tapi kalau yang ini cuman tiga sayuran. Kalau karedok ini kita cobainnya bumbu kacangnya nih. Iya kan? Bukan karedok pecel. Beda soalnya. di masalah sayuran-sayuran yang kayak gini tuh liar lah mon di bahas satu persatu. Kalau karedok biasanya yang mentah. Oh, karedok mentah. Pakai apa? Kencur. Tapi yang... kalau ini namanya pecel. Soalnya dia rebus dulu sih sayurannya enggak mentah. Itu beda banget. Ada juga gado-gado tuh.
Gado-gado beda lagi. Jadi kalau ini pecel sih. Padahal perbumbu kacang kan semuanya ini. Ada perbumbu kacang tapi beda-beda ya namanya. Udah. Gimana? 1 sampai 10 berapa nilainya? 9. 9. Aku 9,5. Aduh, ini dong tuh. Di uwal-uwal. Apa? Aur-aur. Oh, Allah. Aur-aur tuh. YouTuber favorit saya ada siapa? Anak mana kan? Farida. Farida Nurhan. Oke. Itu kalau pas lagi makan katanya aur-aur emplok. Aur-aur emplok. Ini pas banget ya kalau sama pecel ini. Ini ada sambal ijo. Nih, ini ada sambal ijo. Terus pakai pecel. Ada juga pakai tahu jumbo ya. Kita cobain. Di mix ini sama sambal ijonya. Juara. Enak banget. Kan tadi di sini enggak ada pedesnya. Pedesnya ditambah sambal ijo. Udah. Ini perpaduan yang bagus ya. Bagus banget. Saya suka banget loh dimakan di Nini Ate ini, benar-benar ngingetin sama rumah-rumah apa? Rumah-rumah zaman dulu gitu. Oh, iya. Rumah-rumah buyut nenek saya gitu. Kalau zaman dulu masih ya, rumahnya kayak rumah zaman Jepang atau zaman Belanda gitu. Terus di sini juga banyak nih kayak gini kan, ini udah jadul banget katanya sih. Ornamen-ornamen di sini tuh banyak yang dari tahun 1930-an. Antik-antik semua loh. Keren ya. Kayak di rumah-rumah lama ya, kayak di keratonnya. Ini enggak tahu nih dibikinnya tahun berapa ya? Iya. Apa dalam lama kayaknya ini? Kelihatan jadul banget, tapi saya suka sih dengan tempat yang seperti ini. Betul. Jadi yang harus dilestarikan itu sebetulnya bukan cuman hewan atau kerajinan yang lainnya. Makanan juga sebetulnya harus dilestarikan ya. Iya, tentu saja. Betul. Oke guys, kita sudah kekenyangan banget sebenarnya ya. Udah. Ini kalau orang sudah mah kemerdekaan. Kemerdekaan tanggal 17 Agustus ini. Oke. Nah, Mai, kalau di video kita selalu kita untuk mengedukasi followers atau subscriber kita untuk biasakan atau budayakan tumpuk di tengah. Caranya gini. Oh, tumpuk tengah. Kalau ini kayaknya saya mau dibungkus aja lah. Oke, boleh. Dibungkus aja. Karena kita mau nyobain ini ada es doger. Kalau aku ini namanya es goyobot. Es goyobot nih. Goyobot juga sekarang kalau di Tasik agak jarang ya yang jualan es goyobot. Saya lihat sih yang paling banyak es goyobot itu di Garut gitu. Oh, di Garut. Di Garut banyak. Tapi kalau di Tasik agak jarang tuh kalau nyari es goyobot harus kemana gitu. Tapi ternyata ada di Nini Ante. Ini goyobot, gak tahu ini yang kotak-kotak pastinya bukan kupat ya. Tapi apa ini? Itu goyobotnya. Oh, goyobotnya. Dari apa sih, dari tepung-tepungan gitu ya. Oh iya. Terus ada iya. Putih-putih itu apa sih? Mana? Kelapa atau apa? Nah itu. Oh iya bener, ini kayak parutan kelapa ya. Terus ada juga yang warna coklat itu berarti dari? Dari... Bukan coklat loh, dari bukan. Gula merah. Nah kalau yang es doger ini apa ada aja? Nangka nih. Nangka. Kalau di Sunda mah nangka ada dua. Ada yang nangka kuning kayak gini, terus sirsak juga di sini nangka. Nangka warna. Sama ada ketan. Oh iya yang ketan-ketan ini ya? Ketan hitam. Maaf ya guys kalau tadi ngomongnya agak belepotan karena kan tahu kalau udah kenyang itu orang suka belet. Iya gak sih? Kurang mah? Kurang tahu. Kurang mah? Lapar bodoh. Apa kenyang, bodoh? Kenyang. Tunduk geblok. Sama-sama aja. Ya. Berarti bener ya apa yang Rasul dianjurkan itu, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oh iya. Nah, bener. Itu tips makan yang bagus tuh. Segar pisan. Manisnya pas, tidak berlebihan, untuk kelet gitu dah. Betul. Ayo, tahu gak? Apa? Saya baru tahu kalau es goyobot kayak gini. Oh, baru nyobain. Mana? Anak dari generasi Z. Gen Z. Tapi emang benar sih, memang dari generasi itu jarang soalnya. Bedanya cendol mah mungkin udah pernah ya. Kalau cendol saya sih. Kalau goyobot emang jarang sih. Kalau goyobot jarang. Gini, tahu gak? Di anak-anak generasi aku, saya ngomong gini, kurang beli colenak, yuk apa colenak? Colenak gue tak apalin.
aduh miris banget anak muda, anak ya. Muda. Bagusnya diangkat nih colenak. Harus colenak ya, terus goyobot juga emang udah aja jarang sih gitu. Jadi ya agak wajar juga sih gitu, teman-teman anak muda yang enggak tahu makanan-makanan bukun lah istilahnya ya. Iya, makanan-makanan jadul gitu. Makanan-makanan jadul. Jadi, apa kesan-kesannya makan di Nini Anteh ini? Betul, kesan-kesan saya makan di Nini Anteh, jadi baru saya bilang ya, minumannya barusan ada kejutan. Dan di Nini Anteh juga banyak kejutan banget buat aku ya. Karena yang pertama, dari menu-menunya yang bagi aku asing, yang asing, terus kan susah makanan-makanan Sunda. Yang benar Sunda aku tuh. Sunda Bumen. Dan ternyata ada di sini. Dan ini bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk keluarga-keluarga saya. Jadi kalau pengen makan yang susundaan, mau diajak ke sini, ditambah harga yang cukup tidak terlalu mahal. Dari segi nama nih kita tanya ya. Nini Anteh, tahu enggak sih dia Nini Anteh itu apa? Aku tahu satu Nini doang. Apa? Nini itu nenek. Iya, Anteh. Enggak tahu. Kelasnya apa nih? Jadi Nini Anteh itu sebenarnya bukan pemilik dari tempat ini namanya Nini Anteh gitu. Bukan. Nini Anteh itu adalah Bulan. Jadi katanya sih dulu yang tinggal di Bulan itu namanya Nini Anteh. Nah, kayak gitu. Yang tinggal di Bulan itu tinggal di Bulan. Iya, Bulan. Bulan. Yang bulan di atas. Kira Nini Anteh ditinggal di tempatnya sama Nini Anteh katanya gitu. Berarti guys, berarti bukan NASA ya. Aduh, tapi ternyata ya anak-anak muda itu enggak tahu. Kameramen tahu Nini Anteh? Enggak tahu. Enggak gitu. Berarti mungkin anak-anak muda ya kalau lewat ke sini Nini Anteh itu dianggapnya seorang nenek-nenek yang mempunyai rumah makan mungkin ya. Kayak gitu. Kayak ayam Soeharti gitu ya. Ayamnya Pak Soeharti. Nah, gitu mungkin ya teman-teman yang mau makan, bisa makan siang, bisa sarapan juga karena udah buka jam 12. Betul. Bisa makan siang biasanya paling lengkap ya, menu-menunya udah lengkap. Kalau mungkin pas pagi itu belum matang semua. Ada mungkin beberapa mungkin ya yang belum. Bisa paling tepat sih di sini makan siang ya. Iya, kemarin lupa tadi. Tadi lupa kayak kerikun. Jadi gimana nih untuk menghilangkan bau? Nah, caranya adalah dengan minum vitamin B komplek dari IPI. Tapi saya nggak bawa karena saya nggak niat mau makan jengkol. Pokoknya cari nanti di apotek atau di minimarket ada vitamin B IPI. Harganya sekitar 7.000-an, itu ada 50 tablet. Murah pisan kan? Oke, pokoknya langsung datang ke Nini Anteh. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa seperti biasa, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow. Loncengnya. Aktifkan juga notifikasinya. Terus follow juga akun Instagram saya, Yudi Barito _. Iya, dan aku Simai. Dan Simai gimana nulisnya? Biar bisa langsung di follow sama teman-teman. @SS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 
lah ya. Ada. Dan juga akun TikTok saya Yudi Barreto punya akun TikTok. Punya. Oke. Sama kayak tadi. Oke. Ya udah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Betul. Dadah.